Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan cerita mistisnya melalui email dan juga yang sudah mengirimkan lewat WA admin. Kali ini ada yang sudah mengirimkan cerita lewat WA. Pengirimnya Abang Gibran yang ada di Jatim Lamongan. Terima kasih Bang Gibran cerita mistisnya. Untuk cerita mistis dari Bang Gibran berjudul Penarikan Harta Gaib di sebuah rumah tua. Bapakku adalah seorang kiai, seorang ulama besar, ya bisa dibilang orang pintar, mengobati orang kesurupan, dan bisa mengobati orang yang terkena gangguan jin. Dan pada suatu hari bapakku dapat telepon. Halo, assalamualaikum. Iya, ada apa pak? Kata bapakku. Singkat cerita, habis berbincang-bincang sama Bu Sri, lalu bapakku menghampiriku. Nak, kamu mau ikut bapak menarik harta karun di alam gaib? Lalu aku menjawab, iya pak. Emangnya di mana penarikannya? Di Surabaya, nak. Oke pak, kapan penarikannya itu dilaksanakan? Besok pagi nak, kita kesana. Singkat cerita, kita udah sampai di rumahnya Ibu Sri. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pak, silakan. Lalu bapakku berkata dengan Ibu Sri, di mana bu harta karun itu? Ibu Sri menjawab, di rumah ini pak tempatnya harta karun itu, di dalam tempat kamarku. Bapakku bertanya, ada benda apa aja bu di dalam kamar ibu? Ada uang berkarung-karung pak, dan perhiasan emas campur emas permata, berlian. Aku tidur bermimpi rombongan jin membawa emas permata berlian dan juga setumpuk uang. Dan mimpi ini tidak hanya sekali. Pernah juga aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, harta itu benar-benar ada di rumahku. Lalu bapakku menerawang harta itu, lalu bapakku berkata, Subhanallah. Kata bapakku sehabis diterawang, iya, memang benar-benar ada bu harta ini. Aku akan coba. Cerita singkatnya, habis berbincang-bincang sama Ibu Sri, lalu bapakku bersemedi di dalam kamar bersama aku. Aku disuruh baca solawat, lalu bapakku bertarung dengan jin itu. Dan jin itu banyak sekali. Bapakku sampai kewalahan menghadapi jin-jin itu. Dan pertarungan itu sangat lama sekali, sampai bapakku kelelahan menghadapi jin-jin itu. Kemudian bapakku beristirahat. Bapakku memutuskan puasa mutih dan bisu, tidak berbicara selama satu minggu. Lalu Ibu Sri berkata denganku, silakan nak, kalau mau makan, anggap aja ini rumah sendiri. Sehabis makan, Ibu Sri berpesan dengan aku, nak, kalau kamu mau jalan-jalan di kampung ini, silakan. Tapi kamu jangan mau dikasih makanan atau minuman. Lalu aku bertanya, emangnya kenapa bu? Iya, soalnya orang di kampung ini banyak orang yang melakukan pesugihan. Hanya sedikit orang aja yang gak punya. Aku menjawab, iya bu. Tak terasa udah satu minggu bapakku puasa mutih, cuma makan 3 sendok nasi putih aja. Terus aku diajak bapakku masuk ke dalam kamar Ibu Sri. Lalu bapakku bertarung lagi sama jin itu. Sambil aku membacakan solawat, bapakku bertarung dengan jin itu, dan pertarungan itu sangatlah sengit. Kalau bisa dilihat, kata bapakku, bapakku dikeroyok puluhan jin. Jadi bapakku memutuskan untuk menyerah. Lalu tiba-tiba ada pusaka dua keluar dari kamar itu, lalu bapakku mengambilnya. Kemudian bapakku keluar berbicara dengan Ibu Sri, dan pusaka itu diserahkan kepada Ibu Sri. Pusaka itu aku gak tahu itu pusaka apa, lalu bapakku berkata sama Ibu Sri, harta ini bukan untuk kamu, nanti pada saatnya akan keluar dengan sendirinya. Dan kisah ini aku alami pada tahun 2007 yang lalu. Terima kasih untuk Bang Gibran yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Cerita mistisnya yang lain ditunggu ya, Bang Gibran. Jangan lupa untuk Anda juga yang ingin berbagi pengalaman mistis, bisa kirimkan via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi. Juga bisa kirimkan lewat WA admin, dan untuk durasinya bebas ya.
bisa 1, 2, 3 jam, dan seterusnya. Kalaupun Anda malas mengetik, boleh gunakan voice note atau pesan suara. Nah, nanti Anda yang menjadi narasumbernya sendiri. Ditunggu dari sekarang, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.